Anggota Komisi B DPRD Kota Palangkaraya, Ana Agustina, berharap pemerintah lebih melihat kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat, terutama pemilik UMKM. Ia menilai saat ini perlu adanya pelatihan bagi UMKM mengenai packing dan branding agar produk UMKM dapat naik kelas. Ia melihat pemilik UMKM saat ini perlu belajar mengenai packing agar produk yang dihasilkan dapat lebih menarik bagi pembeli. Yang menilai pelatihan packing dan branding bagi UMKM ini penting agar produk UMKM dapat naik kelas dan mereka dapat lebih luas memasarkan produknya. Dirinya juga ingin dalam setiap pelatihan yang ada nantinya ada alat ataupun pembelajaran yang dapat langsung bermanfaat, dapat diimplementasikan bagi pemilik UMKM bukan hanya sekadar sosialisasi. Dari Kota Palangkaraya, Selviana Sampiti mengabarkan.